foto topless Juppé, Julia Perez sebagai ratu vampir yang seksi ya. Instagram Juppé itu tertulis Queen of Vampire ya. Foto tersebut menampilkan Juppé dengan mata yang seperti seorang vampir setelah gigi bertaring sambil memeluk ular albino ya. Sebelumnya artis seksi Julia Perez sempat mengubah beberapa penampilannya seperti Katy Perry dalam video klip Dark Horse, dan sekarang Juppé tampil sebagai seorang ratu vampir yang seksi. Pada caption foto toplessnya di Instagram juga tertulis Queen of Vampire. Foto tersebut menampilkan Juppé dengan mata yang seperti seorang vampir yang dengan gigi yang bertaring ya, sambil memeluk ular albino berwarna kuning ya. Seperti ini contoh ya daripada fotonya begitu ya. Namun sayang daripada mantan Gaston Castaño ini, ia tidak memberi petunjuk apapun mengenai alasannya berpose semacam itu. Para follower pun berkomentar berapa foto Juppé itu. Iya. Ini fotonya, foto topless ya. Topless itu tempat makan ya, tempat kue ya, topless ya. Keren ya, ujar seorang follower. Mbak Juppé gak takut tuh pegang ular, katanya fan lain. Keren banget tuh ularnya. Jadi memuji ularnya bukan Juppé-nya ya. Juppé juga sempat membuat heboh lantaran penampilannya dengan sayap dalam festival film Bandung 2014. Ia juga membuat para fan iri karena dirinya diciumi oleh Aliando di pipinya begitu ya. Itu pipinya diciumi oleh Aliando. Untung yang dicium adalah pipinya, bukan taringnya. Kalau yang dicium adalah taringnya, bisa luka. Vampir, Juppé jadi vampir. Begitu, terima kasih bro.